ini sangat berbahaya. Oke teman-teman, kali ini kita mau herping, mau berburu binatang buas yang ada di sekitaran kebun kelapa sawit teman-teman. Tidak lupa saya temani oleh Noni. Lihat, Noni ini berdagong ya, berdagong ya. Lihat, Noni begitu antangnya duduk di depan. Lihat teman-teman, mantap sekali. Jadi Noni suka banget nih pakai motor Win teman-teman. Motor Win itu seperti ini teman-teman, jadi amfibi, bisa ke hutan, bisa ke kota, bisa ke sungai, bisa panas, bisa hujan. Oke teman-teman, kita taruh motor di sini. Oke. Kita taruh motor di sini, lanjut petualang ke dalam teman-teman. Keren bersama Noni. Lihat Noni keren banget celananya, sama persis dengan saya teman-teman. Ba. Ya udah teman-teman, lanjut. Oke teman-teman. Kita having jalur sini. Sepatutnya saya dapat hewan buah, sepatutnya saya dapat makanan. Tuh. Kebetulan di sini ada jamur. Jadi di tempat saya itu lagi musim hujan teman-teman. Jadi jamur-jamur kecil atau jamur sebulan tuh banyak banget. Kita angkat. Oke. Bang, masih babang. Lanjut. Ditilaan ku si Noni. Tuh lihat teman-teman. Ada lagi. Oke. Lumayan. Cari lagi yuk. Noni, dia. Noni. Nah, teman-teman. Selain jamur, di sini tuh masih banyak ular gibug atau rhodostoma ya. Ular yang sangat berbahaya banget. Ular yang berbisa, ukurannya tuh pendek. Sekilas coraknya itu mirip dengan ular sanca batik teman-teman. Kalau di tempat saya itu namanya ular gebuk, ular tanah. Lanjut. Nah. Oke teman-teman. Kita lawan lainnya tanya super lanjut. Kalau malam-malam, kalau kita lewat jalur sini malam-malam tuh banyak babi hutan teman-teman. Jadi sini tuh
habitat babi hutan. Babi hutan itu makanannya tuh buah apa? Kelapa sawit, teman-teman. Kita cek. Pikir mereka sana lagi non ya. 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 Ani. Dar ya. Oh, ini lanjut. Wes ya, ayo rai kali mah. Ani. Oke, teman-teman. Ada suara kayaknya anak kucing hutan nih. Oh, itu mau burung ya? Burung. Burung dudut. Jadi hutannya itu masih alami, teman-teman. Meskipun ini kebun, tapi banyak banget satwa-satwa liar. Banyak banget makanan. Satu lumayan. Kumpulkan kita lobarnya nanti. Oke, teman-teman. Lanjut jalur sini. Lihat teman-teman, lihat tuh, wih mantap sekali, lihat. Oke teman-teman, kita menemukan king cobra. Coba kita tangkap. Wow, lihat teman-teman. Oke. Ini penghuni kebun kelapa sawit, teman-teman. Soalnya warnanya juga coklat ke kuning-kuningan, teman-teman. Kalau misalkan di kebun bambu, warnanya itu lebih cenderung warna hitam. Kalau ini lebih cenderung warna coklat kemasan, teman-teman, lihat. Tuh. Oh. Mantap. Oke, teman-teman. Wow, dia langsung berak, lihat teman-teman. Ciri-ciri ular di alam ketika ditangkap sama manusia, dia langsung berak. Ini ciri-cirinya tuh stres, teman-teman. Tuh. Lihat, dia langsung berak, dia langsung stres. Oke, teman-teman. Tuh. Wow, modol. Oke. Ini bagian kepalanya. Kita coba tangkap. Mana kepalanya, Teh? Eta. Anjing, power bagoy, anjing harapan. Oke, teman-teman. Ini bagian kepalanya. Lihat. Kita coba deketin. Oh, ini keren banget nih, lihat. Coba, Sup, bisa di-zoom, Sup, bagian kepalanya, Sup. Lihat, teman-teman. Ini mulus banget. Jadi ular ini bisa panjang sampai 6 meter. Kalau yang saya temukan ini kurang lebih panjangnya 2 meter setengah, teman-teman. Tuh. Lihat. Warnanya itu keren banget. Coklat kemasan, lihat teman-teman. Wow, lihat. Kalem. Wow. Kalem. Wow, mantap sekali. Lihat. Wes. Ih, mau ngegelot kokot deh.
Iya teman-teman. Iya, iya. Oke, Oke, teman-teman, seru banget. Lihat. Oh, dia ngigit, lihat. Dia ngigit ekornya, lihat teman-teman. Noni, Noni, Noni. Si Noni kita bawain. Oke, teman-teman. Ser. Oke. Tenang. Okay. Wah, keren banget nih teman-teman. Oke, teman-teman. Oke. Okay. Ini keren banget ini modalnya, stresnya. Oke. Kita mainkan seperti ini. Oke. Sip. Oke. Oke, teman-teman. Lihat bagian bola matanya, serem banget. Hai. Oke teman-teman, keren banget. Lihat berdirinya itu keren banget. Terus corak markingnya itu keren. Jadi belang-belang kayak ular bunga rus. Tapi ini king cobra teman-teman. Raja ular kobra. Ular ini sangat berbahaya dan ular ini berbisa tinggi teman-teman. Jadi untuk teman-teman berhati-hati kalau misalkan nemu ular sendok atau ular king cobra ini teman-teman. Dia memiliki bahasa Latin yaitu Opabagusana. Ular king cobra, ular kobra terpanjang di dunia teman-teman. Oke, tuh, cantik sekali. Jadi kalau misalkan ular ini udah terancam, dia bakalan diam seperti ini teman-teman. Lihat, dia udah tenang. Soalnya ini wilayah ular ini teman-teman. Jadi dia nggak bakalan meninggalkan wilayah sini teman-teman. Keren. Oke. Oke teman-teman, kita coba tenangkan. Kita deketin. Seperti ini. Nih teman-teman. Nakal deh. Nakal deh. Oke teman-teman. Ku aing diletak Bang Usna. Oke teman-teman. Oke. Lihat teman-teman. Ini gak mau dipegang. Lihat ular ini gak mau dipegang teman-teman. Oke, okay. Lihat. Anjay! Nona. Oke, teman-teman. Crank shot ini. Oke, teman-teman. Kita bawa pulang. Soalnya kalau misalkan nggak dibawa, ini takutnya bahaya banget. Soalnya di sini banyak banget masyarakat yang kerjanya panen kelapa sawit, teman-teman. Dan ini juga ular merupakan ular bahaya. Kalau misalkan didemin, takutnya ada yang lewat, ibu-ibu, bapak-bapak, atau masyarakat di sini. Kita ambil, kita tangkap, teman-teman. Lihat, teman-teman. Barusan saya kena gores, cuman nggak nyuntik ya. Dia cuma gigit doang, baru saya kejepin. Tuh lihat sampai robek seperti ini teman-teman. Lihat. Oke. Oke teman-teman. Ularnya kita manin. Ya, kalau misalkan nggak buru-buru di kumbah, takutnya si ada bisanya nempel terus jalan ke kulit dan daging teman-teman. Ini bahaya banget. So, besok masuk? Besok. Di sisi. Di sana? Di sisi ya. Oke teman-teman. Tas. Iya. Ah, beli tuna. Ini jelas saya. Untuk penanganan pertama. Anjir. Jadi kita potong. Anjir.
ya teman-teman. Lihat. Oke, teman-teman lihat bolongnya seperti ini. Sakit banget. Langsung bolong lihat. Bolong ah? Sok coba deh kita ngelihat. Lihat teman-teman. Mas hati-hati. Lihat. Ini kena goresan. Yang ini kena goresan. Yang ini yang bolong nih. Kemudian saya gedein biar darahnya itu keluar, teman-teman. Kemudian saya potong. Lumayan. Oke. Harusnya dipotongnya jalur sini, teman-teman. Oh, mantap sekali. Ya teman-teman. Ini sangkir langsung tuh. Riang sih mah. Ya teman-teman. Sumbolong nih. Tuh langsung hitam teman-teman lihat. Tuh. Hidung tuh langsung hidung nih mah. Oke, mantap sekali. Meriang langsung ini. Kita lanjut, amankan. Bubuh ini. Kasih sendiri. Oke, teman-teman. Kita tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ular nggak bisa ditangkap, teman-teman. Us. Lihat. Oke. Us. Set. Woi, dia gigit badannya, lihat teman-teman. Oh. Oke, lihat. Oke. Oke. Hati-hati. Oke, dapat. Oke, sup. Tinggal orang setengah aja. Lihat. Langsung hitam. Hidungnya. Kelihatan enggak? Ini langsung hitam, teman-teman. Ini bolong. Barusan saya sebet di sini. Biar masuk kena sup. Ram balik, buru-buru balik ya. Nah, balik ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Lanjut bawa pulang. Tadinya kita mau cari apa? Jamur. Kebetulan saya nemu king cobra. Kalau bisa nggak diamanin, takutnya ngebahayain masyarakat, teman-teman. Oke. Anjir. Ibaratkan saya tuh tupai. Pandai-pandainya tupai meloncat. Pasti ayah labuh nanya, bener tak? Nah, seperti ini, teman-teman. Kurang labuh itu. Oke, teman-teman. Lanjut. Aduh, heripu. Sup. Ayo, sup. Kalian tutup namanya, tutup namanya. Ya, bro. Hang on. Kami hang on. Naik. Buru. Buru, ek, kabur, buru. Buru. Oke. Lanjut, tuh, perusup, kali sup. Kita cepet-cepet pulang. Itu jauh banget, teman-teman. Saya naruh motor lumayan jauh banget. Buruk, kayak gitu.